Recikan, abang bisa kasih mat 35 ribu. Sisanya bisa abang simpen. Bener juga lo, Ir. Cuman gua gak punya gerobak. Pakai gerobakannya aja. Nah, iya ya. Terus, kalau ente lagi dagang percikan, bayi ente nganggur kan? Nah, iya, Beb. Kalau gitu, bayi ente dititipin ke aneh aja. Demi singkatnya acara, saya panggilkan tuan rumah kita, Bang Bajuri, untuk memberi sambutan. Bang! Terima kasih atas sambutannya. Jang! Ada apa, Bang? Kok bajai gue lo bawa? Ih, mana saya tahu? Abang, kok pulangnya malam banget sih, Bang? Benar raja kamtip gue. Soalnya Bang Juri disangka jadi kermo, po. Mana sih tuh kamtip? Bang Juri kan supir bajai, kenapa bisa dikirain supir bemo? Wih! Katanya enak nih sotonya. Enak. Cuman ayamnya agak keras nih, Po. Iya. Tapi enak sih. Ini ayam jago ayam. Ayam kampung ya, Bang? Bukan, ayam warung Remang-Remang. Enak agak? Ya, lezat. Abang kok kagak bagi-bagi sama Neng? Ya, sarokon lo udah kagak ngerti. Bangun, Abang bangun. Katanya Abang pagi-pagi mau nebus bajai. Tarangan lu mas. Bang. Ntar kalau urusan nebus bajanya udah kelar, giliran Oneng ya yang ditebus ya, Bang. Ditembus kali sama gue. Iya. Tembus. Kan semalam udah. Lu sih on tapi doyan. Bang, saya minta komisi saya dari usaha percikan dong. Penting banget nih buat bayar uang kontrakan. Iya ntar cuk, gue mesti ketemu sama Mansur dulu. Ya, ngapain sih bang, kan uangnya abang pegang. Sekarang aja bang. Gue ngerti, tapi kan gue mesti nebus bajai. Udah saya ikut aja. Gak usah, gue gak perlu temenin sama lo. Siapa yang mau nemenin abang? Saya mau nemenin duit komisi saya kok. Pak Mansur, nih setoran dari hasil narik bajainya. Wah, ente cuma dapat 30 ribu. Lagi sepi. Bang, ngomong-ngomong, saya mau pakai uang abang lagi nih. Utang ente udah bengkak. Saya tahu bang, cuma 100 ribu aja. Lagi perlu nih. Bang, ini yang namanya Mansur. Emangnya orangnya kaya? Kaya cuk. Binnya aja kalah lo sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juri, ini siapa? Saya Yusuf bin Sanusi. Ane Mansur bin Abdurrahman bin Hashim bin Osman bin Jafar bin Bukhari bin Faruk Al-Farabi. Sebentar Bang Juri. Bang Jajang. Iya.
Kalau ente mau pinjam 100.000, bulan depan ente harus balikin 150.000. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gede banget bunganya. Business is business. Bang Juri, ada perlu apa kemari? Kalau ente mau ambil gerobaknya, ane sudah urus sama Kamtip. Gini, Beb. Saya berhenti usaha percikan. Ini duit buat tembus bajai. Duitnya kurang nih. Kok masih kurang sih? Kan sesuai yang perjanjian, Beb. Business is business. Kemarin ente baru kena razia. Jadi ente harus nambah penumpang gerobak, terus perbaikan bajai. Lagi kan pakai bunga 20.000 per hari. Betul, Bang. Lebih baik ente sewa gerobaknya aja. Soalnya itu bajai mau ane pakai naik dulu buat nutupin utang saya ame Bang Mansur. Eh, kutu kupret. Lu yang narik bajai gue. Lu sekongkol sama dia? Kagak, Bang. Kagak. Bener. Enak aja. Bang Juri, bajai ente masih ana tahan. Kok bisa begitu? Bisnis is bisnis. Sesuai dengan perjanjian. Selama utang ente belum lunas, ane bisa memanfaatkan dan nikmati semua yang ente miliki. Pemirsa, korban pembunuhan adalah seorang ibu berumur 30 tahun. Nuh, lihat nuh, kepalanya hampir putus, Vi. Iya, serem. Korban meninggal dengan mengenaskan setelah diperkosa. Ya Allah, abis diperkosa, terus dibunuh lagi sampai mati. Ih, tega banget tuh orangnya. Ih, tahu tuh cowok kok bisa tega gitu ya? Udah nikmatin tuh ibu, kepala dipotong lagi. Darahnya banyak banget, Novi. Ambil cabai rawit dong, Neng. Polisi menyangka perampok masuk lewat pintu dapur. Vi, lu ambil cabainya sendiri aja, Gi, sono di dapur. Ya, gimana sih lu tuan rumahnya, ah? Lu ancur. Gue kan kagak mau diperkosa, terus dibunuh. Wah, dasar pengecut lu, ah. Nina ngapain tau-tau ada di dapur Oneng? Tau, ngagetin aja nih jantungan, tau gak? Gue jadi inget waktu gue pulang malam tuh, Neng, lewat jalan gede, lampunya kan mati. Mau gak mau, gue harus lewat gang kecil, Neng. Abis udah mau keburu hujan kan, Neng. Lo tau gak? Gue tiba-tiba ketemu sama Pumina juga di situ. Bukan, gue ngejetai ayam. Maaf, Bu Oneng. Maaf, Pipi. Bukannya saya bermaksud gak sopan masuk ke rumah Pak Oneng. Bukannya saya juga mau ngagetin. Tetapi pulang dari pasar tadi, saya kebelet. Kan lebih deketan lewat pintu belakang Pak Oneng. Itu aja mak. Ampun, kalau mak yang kaget, nih disuruh ngeluarin di situ tuh langsung di celana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ili kok kesini? Ili disuruh sama guru bela diri untuk bagi-bagi brosur, Bu. Heh, lu ikut bela diri pasti buat tawuran ya? Idi Ili, kan kata Pak Ustadz juga kagak boleh latihan bela diri buat berantem, inget gak? Yee, Poneng, orang Ili bela diri untuk membela diri. Maaf, bukannya saya ngajarin anak saya gak bener, tapi Sahili suka minta uang jajan melulu, katanya dia dipalakin. Terus, lu udah ban apa? Baru ban putih. Oh iya. Neng, lo pasti ngira gue sama Ili ngomongin ban baja ya? Luffy, ya ampun, gue juga tahu kalau yang namanya ban baja itu warnanya hitam. Nah, kalau yang putih, itu ban apaan?
Dasar onta gila lu ya. Ada apa bang? Lu nyusahin gue. Sekarang gue minta bantuan sama lu. Ane kagak punya duit bang. Lu bantuin gue ngomong sama si Mansur, bin gundul, bin hidung bengkok, bin gile, bin nyedot darah, bin titan. Abang jangan hina paman Ane. Biar binnya banyak, tapi hatinya emas bang. Buktinya, paman Ane modalin usaha bang. Emang dasar rentenir? Masa bajaj gue ditahan? Eh, It, hati emas paman lo udah meleleh panasan. Gara-gara kebanyakan gaul sama setan. Bang, udah bang, bang, udah bang, udah bang. Gini aja sekarang bang, saya minta komisi saya aja deh bang, abang kan udah janji. Bodoh! Lu minta apa dong? Ambil entah sab dong. Tapi lu kudu hati-hati ame kata-kata manis dia yang ujung-ujungnya minta bunga. Ini masih Mansur. Eh Cup, udah gak usah inti dengerin apa kata omongan bang juri. Kalau inti perlu duit, ane mau ngecek inti bisnis. Gue kapok. Cuma modal berani sama nekat doang Cup. Lagian ente bisa ngasilin ratusan ribu. Eh lu denger ya It, gue sama bang juri itu usaha pre chicken, bukannya untung malah buntung. Itu ngapain-ngapain deh Cup. Sebenarnya ane juga ragu ente bisa ngejalanin bisnis ini apa kagak. Eh lu gak percaya sama gue? Emang ente pasti punya bakat di bidang ini. Cuman kurangnya gue apa, It? Bakat ente kurang berkembang. Masih sanggup ngebimbing ente biar ente lebih maju, biar bisa berhasil. Tapi ane malu minta. Bilang aja lo minta komisi. Bukan komisi, Cup. Lebih adil kita bagi hasil setengah-setengah. Ah, gue demen tuh. Oke tuh. Terus sekarang gue mesti nyiapin apa nih? Mulai hari ini, ente puasa. Puasa? Buat apaan? Gini Cup. Kelas bela diri khusus ibu rumah tangga. Pominah mau ikutan? Maaf, bukannya saya bermaksud pengecut. Bukannya saya mau ikut-ikutan. Tapi saya heran sama sekolahnya Sahili. Kenapa ibu-ibu juga ikut latihan bela diri buat tawuran? Apa Oneng mau ikut juga? Pominah, Oneng sih kagak mau ikut-ikutan beginian. Lagian, Oneng lawan berantemnya paling Bang Juri doang. Jadi Oneng cuma butuh tangan buat nyubit perut Bang Juri. Kagak perlu jurus bela diri. Iya, kalau gue apalagi ngapain gue mesti ikut ikut bela diri kayak begituan. Ih, nanti badan gue yang seksi ini dibanting-banting, nanti badan gue remuk-remuk, tangan gue patah, kaki gue patah. Assalamualaikum. Kok, ini guru bela diri Ili. Saya Aji, pelatih bela dirinya Sahili. Ili. Empok baru aja mau bilang sama lo kalau empok tuh pengen banget ikut bela diri biar kayak cewek-cewek yang di film itu tuh apa? Crossing Tiger. Bentar ya. Iya. Sih mukanya ditekuk kayak begitu. Bajai gue belum bisa ditebus. Kata Mansur, duit gue masih kurang. Emang kurang berapa sih? Ini buat sewa gerobak aja 2 hari 20 ribu. Ya, timbang 20 ribu aja sampai segitunya. Ini Oneng ada. Nah. Buat minyak sama tepung 40 ribu. Berarti 60 ribu ya, Bang? Iya. Yeah. Masih ada lagi. Ayamnya 200 ribu. Jadi 260 ribu. 260 ribu. Kagak salah, Bang. Iblon itu nebus gerobak 190 ribu.
ada bunganya. Yang cukup. Sahili, habis belajar bela diri ya? Iya, Mpok. Mpok Indun juga mau ikut bela diri dong. Biar di Smackdown. Maaf kalau Pak Indun mau ikut, nih ada brosurnya dari sekolahannya Sahili. Situ guru bela dirinya Sahili ya? Benar, Bu. Kalau kelas privat, bisa nggak? Mau les karate apa taekwondo, Bu? Les gulat. Namanya saya emang rampok. Bukan cuma bajai gue doang yang disita. Sesuai perjanjian, dia bisa nikmatin apa yang gue milikin. Apaan yang dia nikmatin? Ntar Oneng kagak kebagian dong. Termasuk ini, sarung kesayangan abang. Kemana sih? Ya mau nyari duit buat tembus bajai. Lu jangan bawel dah. Dapetin duit buat bayar utang gue. Bagaimana caranya? Pakai mie. Ya bukan mie ini. Stop, stop. Gak kasih stik waktunya. Oneng gak tahu bang. Aduh, lu gimana Neng? Kan gue sudah ngukur berapa detik gue makan mie semangkok. Neng juga kepengennya nih jarum jam stop, tapi dia jalan terus no. Tuk tuk. Lu pucet banget cup. Saya lagi puasa po. Puasa buat apaan lo? Si Said nyuruh saya puasa. Dia lagi ngebimbing bakat saya supaya saya jadi orang yang sukses bang. Bagus. Itu namanya si Said punya perhatian sama lo. Iya. Yeah. Cuman gue baru tahu aja, lo punya bakat lain selain nebeng. Udah Neng, bikinin lagi 2 mangkok. Biar si Ucup aja dah, yang kukur waktunya. Ih, kagak bisa bang. Gak bisa gimana sih? Emang dia blon dari lo? Bukan itu, minyak abis. Bang, ada mie instan, Ha. Mau makan mie, Bang? Lo bayarin. Gua gak mau terima kebaikan lagi dari lo, It. Ujung-ujungnya apes. Ada mie, Ha. Gua mau latihan makan mie nih. Gua kagak jual mie, Bang. Abang beli aja di warung Haji Nasir. Oh, jadi Bang Juri mau ikutan juga lomba adu makan mie? Bukan urusan lo. Bang, Abang gak bakalan kuat ngelawan jawarannya aneh. Oh, lo mau bikin takut gue? Siapa jawara lo? Yusuf bin Sanusi. Bocah hitam begeng kayak begitu. Lo pikir gue kalah sama dia? Ingat, It. Kalau soal makanan, gue gak ada saingannya. Jangan salah, Bang. Si Ucup punya kelebihan. Apa kelebihannya? Paling malam, dia kagak kelihatan. Si Ucup, makan sebanyak apapun, perutnya gak pernah kenyang, Bang. Soalnya, dia cacingan. Yuk, lu kata si Said ikut lomba makan mie ya? Enggak, saya cuma pengen bisnis sama Said. Begeng, lu tuh didaftarin sama si Said ikut lomba makan mie. Dia juga pengen dapat duitnya. Yang benar, Bang.
Udah deh, mendingan lu gak usah ikut. Gua tuh butuh duit buat nembus bajai. Ntar kalau gua menang, gua kasih lu komisinya. Abang kasih komisi saya dulu dari Pret Chicken, baru saya mundur. Lagian saya perlu bang duitnya buat bayar kontrakan. Kontrakan lu seberapa sih? Tuh hadiahnya gope, 500 ribu. Si Said bilang saya cuma dikasih 250 ribu. Job, bisnis is bisnis. Kalau begitu caranya, lu namanya bisnis ikut ala Said sama keluarganya. Gila lu itu. Lu mau bisnisin gue ikut lomba makan mie? Oh, ente udah tahu, Cuk. Bang Juri bilang itu hadiahnya 500 ribu. Taruhnya si It. Iya, Cuk. Kita udah sepakat. Gua pikir lu mau ngebantuin ngembangin bakat gue. Justru itu bakat ente, Cuk. Cuman makan sama tidur. Kan kita udah sepakat, Cuk. Tapi ente masih mau ikut lomba kagak? Ya iya sih, daripada tuh supir bajaj yang menang. Kenapa cuy, mereka lemes banget. Tapi gue gak mau puasa, Ait. Bang Juri aja latihan makan mie. Masa lu nyuruh gue puasa? Mestinya tuh, lu latih gue makan mie. Loh, ente pasti gak mampu, Cup. Lu ngeraguin kemampuan gue, hah? Itu masalahnya, Cup. Ente pasti gak mampu buat beli mie-nya. Nyari siapa ya? Maaf, Bu. Nama ane Mansur bin Abdurrahman bin Hasyim bin Osman bin Jafar bin Faruq Al-Farabi. Udah, Pak. Ane kesini mau nyita semuanya barang milik bajuri. Ente siapa? Saya istrinya. Maaf, Pak. Pak Oneng, saya kesini cuma mau nanya, ntar Pak Oneng jadi ikut kelas bela diri nggak? Murah kok, Pak, cuma 30 ribu. Tapi saya belum tahu apakah sudah termasuk makan siang. Oh, minus ya, kamu udah bilang, kagak mau ikutan latihan-latihan kayak gitu. Permisi, Bu. Jadi benar ibu istrinya bajuri? Iya, benar. Permisi, Bu. Baju saya disita juga. Baju beserta isinya. Sampai ketemu lagi ya. Pemina, latihan bela dirinya jam berapa? Neng, masakin mie nih. Ayo, ayo cepet. Kenapa sih lo? Tadi ada orang kemari. Namanya Mansur bin apaan lah, kaget tau aneh lupa. Mansur? Mau ngapain dia? Nuh, semua barang kita disita. Nah terus, lu diapain? Oneng di... Diapain? Oneng di... Jawab yang jelas, diapain? Bang... Oneng di sita. Oneng,
ke tempat senam ya. Aku bela diri. Kalau saya pakai baju kayak gini, aku lebih pede. Oh iya. Maaf, sudah lama menunggu ya? Enggak juga. Maaf, bukannya saya bermaksud enggak yakin, tapi saya bingung. Sebenarnya kita mau senam atau belajar bela diri? Ya belajar bela diri dong, Pok. Emang sih tadinya aku gak mau ikut, takut gak seksi lagi. Tapi gue yakin kok, walaupun gue ikut bela diri, tapi gue akan bisa ngejaga badan gue. Dan gue gak perlu pakai baju senam, karena gue masih kelihatan hot kok, ya enggak? Gue kan masih fresh edisi. Iya. Kalau gitu kita berangkat. Yuk, ayo. Oke, Ibu-ibu. Sekarang kita latihan. Semuanya ikutin gerakan saya ya. Yuk, mulai. 1 2 3 4 Ya, ya, kepala gue puyeng, Pik. 7 Kok ruangannya muter kayak komedi 9, puter? Oke, ganti gerakan. 1 2 3 4 Eh, Pak Inan. Gue sadar sih, pokoknya lo montok. Tapi biasa aja dong. Nanti tuh guru puyeng liat lo. Aja lo sih. 13 Guru puyeng apa menikmati? Oke, cukup. Sekarang saya akan mengajarkan ibu-ibu semua agar dapat membela diri dari orang jahat. Sekarang Ibu Indun maju ke depan. Mas Aji, gulatnya sekarang? Bukan, sekarang Ibu Indun coba serang saya. Kalau di sini, saya malu. Gimana kalau di rumah saya aja? Oke, Ibu Indun kembali ke tempat ya. Bu Mina, coba Bu Mina bayangkan sesuatu yang bisa membuat Bu Mina itu kesal. Lalu serang saya. Bu, mana Bu? Maaf, bukannya saya gak mau marah sama Mas. Bukannya saya gak mau nyerang Mas. Tapi maaf, saya gak punya tenaga buat marah-marah. Soalnya saya belum makan. Oke. Sebenarnya, makan siangnya jam berapa sih? Nanti ya, sekarang kita kembali tempat. Bu Vivi. Iya. Sekarang Bu Vivi, anggap saya sebagai suami Bu Vivi. Lalu pergi dengan wanita lain. Coba gimana, Bu? Dasar laki gak tahu diri. Ninggalin gue cuma gara-gara perempuan murahan yang suka nongkrong di mall yang nemenin omong. Lo pikir gue gak bisa kayak lo? Dengerin ya, anaknya Haji Nasir aja nungguin janda gue. Tau gak lo? Dasar gak becus. Bagus, ayo Bu, serang Bu. Ayo. Enggak. Saya gak mungkin mukul suami saya. Orang kata Pak Ustadz dosa. Sekarang Bu Indun, Bu Indun sekarang coba bayangkan kalau suami Bu Indun itu berselingkuh. Gimana jawab Bu? 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 Ibu marah apa senang? Aduh gimana ya? Tadinya saya merasa jadi marah. Bagus. Karena ngebayangin suami saya berselingkuh. Bagus, bagus. Terus? Tapi, tiba-tiba Mas Aji main ke rumah saya. Oke, sekarang Bu Oneng, tolong maju ke depan. Ya, sekarang tolong bayangkan suami Bu Oneng itu ingin menikah dengan perempuan lain. Gimana coba, Bu? Bang, daripada abang ntar kalah ngelawan saya, terus abang kehilangan bajaj sama bini, mendingan abang ngalah. Saya janji, ntar hadiahnya saya bagi. Emangnya gue takut temen lo? Gue gak bakalan kalah sama lo. Perut gue kayak gentong. Itu sih emang bener, Bang. Tapi abang kebanyakan latihan. Perut abang tuh udah penuh. Kalau diisi lagi, bisa meledak. Cuk, lo besok tidur di kolong jembatan. Gara-gara diusir dari kontrakan. Ingat omongan gue. Cuk,
Ingat bang, si Ucup cacingan. Kita masih menunggu satu orang lagi. Siapa namanya? Maaf, bukannya saya terlambat. Tadi saya beli kerak manis dulu. Udah, pokoknya duduk aja ya, itu tempat udah disediain ya. Oke, para hadirin, kita mulai saja perlombaan adu makami Betawi Bang Ali. Ya, kita cuma ngasih waktu 5 menit ya. Siapa yang paling banyak makan nanti dapat hadiah ya. Oke. Maaf, bukannya saya gak percaya, bukannya saya heran, saya cuma gak nyangka Bang Juri ikut lomba masak juga. Lomba masak kapan? Orang lomba makan. Oke, kita mulai, siap? 1, 2, 3. Oke, para penonton, ternyata Bang Ucup sudah menghabiskan 1 mangkok. Ayo Ucup, mana Bang Ucup? Ingat, 500 ribu. Maaf, bukannya saya nggak suka minyak, bukannya saya kenyang, tapi apa minyak bisa dibungkus? Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi. Bang Juri, stop ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Febri, 5 mangkok. Dan Gorda, 6 mangkok. Oh, Pomina, 0. Bang Juri, 7 mangkok. Bang Ucup 11 mangkok. Hebat, kagak rugi ini di Kente. Abang, ntar malam mau dimasakin apa, Bang? Emangnya gue cacingan kayak si Ucup? Maaf, Bang. Itu aja marah. Abis Abang hobinya kan emang makan. Lu mau masak kek, lu gak mau masak kek, terserah lu. Gue gak pikirin. Yang gue pikirin ini nih, barang-barang kita bentar lagi ludes di bawah Mas Mansur. Termasuk lu. Assalamualaikum, Bang Juri. Waalaikumsalam. Aneh mau... Ente mau apa lagi? Ente kan udah sita semua barang-barang aneh. Abang jangan begitu. Aneh orang baik-baik. Aneh orang beragama. Ini is bisnis. Emang abang minjem bis juga, Bang? Ente mau datang kemari mau ngambil bini aneh? Bini abang memang cantik. Terima kasih. Lu jangan kegatelan begitu dong. Ya, sama onta sableng. Aneh mau... Udah, ente gak usah basa-basi. Ente boleh ambil semua barang-barang aneh. Tapi ente jangan ambil bini aneh dong. Abang,
Waalaikumsalam. Salam it. Ente lagi ponakannya onta. Ente mau ambil binane. Emang bang bener dua-duanya kayak onta. Tapi masih gantengan si Said dikit. Bang, paman Ane mau kasih tahu kalau bajai abang udah dibalikin dan hutang abang sama paman Ane udah beres. Waduh. Yang benar loh. Benar bang. Siapa yang bayar? Saya bang. Sama si Said berdua. Benar, lu berdua yang bayar. Benar bang. Tumben lu baik. Bang, kita mau balas budi. Oh, jadi sekarang lu sadar kalau gue selama ini baik sama lu berdua, iya? Yeah. Oh, maksudnya bukan abang, tapi budi baiknya Pak Oneng. Terima kasih, makasih. Terus kontrakan lu gimana? Dari bayar? Ya tadi sih saya dapat panjer bang, kebetulan ada produser yang ngajakin saya main iklan. Iklan makan mie ya Cuk? Bukan, iklan pemutih wajah Pok. Nggak salah tuh, lu kan keling Cuk. Iya. Emang, dan di situ peran saya sebagai si item yang minder. Caca. Caca. Ada apa, Pomina? Maaf, bukannya saya bermaksud mau mengganggu, bukannya bermaksud sok berani, tapi saya udah makan siang, jadi saya punya tenaga buat marah-marah. Apa saya boleh coba lagi? Boleh aja, Bu. Tapi kali ini serius ya. Jangan main-main. Maaf, bukannya saya mau marahin Mas, bukannya saya mau mukul Mas, tapi saya rasa saya ketipu. Saya udah bayar 30.000, enggak dapat pakaian sama makan siang. Cih! Maaf, bukannya saya mau melukai Mas, saya sok tahu, tapi saya ingin tahu apakah saya lulus? Lulus.